Pemirsa, dua kelompok pelajar SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Puluhan pelajar dari dua sekolah menengah kejuruan atau SMK terlibat aksi tawuran di Jalan Urip Sumoharjo, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam hingga petasan. Aksi ini membuat pengguna jalan dan warga sekitar panik dan takut menjadi sasaran. Tawuran kemudian dibubarkan petugas Polsek Cikarang Utara yang sedang berpatroli. Polisi mengamankan sejumlah pelajar dan barang bukti senjata tajam. Tadi mah ada tawuran itu, bocah. Di sekolah SMK kayaknya. SMK. SMA itu. Tadi bawa senjata tajam apa gimana, Mas? Tidak ada korban dalam insiden tawuran pelajar tersebut. Warga berharap polisi terus melakukan patroli karena tawuran kerap terjadi di lokasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.